Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ide perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka lagi, lebih serius sebab sejalan agenda amandemen konstitusi. Walau tidak jelas ujung pangkal yang melempar gagasan, pembatasan kekuasaan selalu tak bisa disepelekan. Niscaya menjadi arena kontestasi yang sengit tak bertepi, bisa mengubah tata permainan hingga entah kapan hari. Konsekuensinya untuk demokrasi bisa begitu serius. Walau jangan-jangan hanya alat pancing yang maknyus, siapa yang diuntungkan isu tiga periode kekuasaan, mengapa hal-hal prinsipil masih juga dijadikan permainan? Inilah mata Najwa, gaduh tiga periode. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali. Presiden dipilih tiga periode. Satu ingin menampar muka saya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Ya, untuk kesekian kalinya wacana jabatan presiden tiga periode bikin geger. Bahkan Presiden Jokowi sampai dua kali merespon hal ini. Seberapa serius wacana ini dan mengapa kembali digulirkan? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat malam Bang Fajrul. Selamat malam Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Direktur uh, Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam Mas Kodari. Selamat malam. Wis langsung berdiri. <laughs> langsung berdiri tanpa tanda ngaling-ngaling. Boleh berdiri sekali lagi supaya pemirsa bisa membaca. Nah itu. Jokowi Prabowo 2024. Yes. yes. Sudah ada yang deklarasi malam ini di Matanaco Jokowi Prabowo 2024. Set Ntri. Kita akan bahas soal hal itu, kita akan bahas soal hal itu. Saya juga mengundang politikus Partai Gerindra Arief Puyono. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat? Sehat. Selamat. Terima kasih sudah hadir dan uh, hadir juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli? Malam. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Saya juga mengundang lewat sambungan Zoom, sudah terhubung dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dan ada teman saya Direktur Lokataru Bang Haris Asar. Selamat malam Bang Haris. Selamat malam. Oke okay, sudah ramai sudah uh, di di zoom dan juga di studio Mata Najwa sudah hadir semua. Terima kasih saya mau ke Mas Arief dulu. Mas Arief. Ya. Anda yang sejak tahun 2019 selalu ya. bilang dengan berapi-api um, tiga periode bahkan kalau perlu empat periode. Ya. Kenapa kurang hanya dua periode? Gini mbak, ya saya itu mengatakan bahwa dua, dua periode itu kurang itu ada dasarnya. Ya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi ekonominya, ya. artinya saya nggak tahu deh dulu anggota-anggota MPR yang buat dua periode itu mikir nggak sih kalau dua periode diterapkan di Indonesia dengan keadaan landscape politik yang berbeda dengan Amerika budaya politik yang berbeda punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia. 10 tahun kurang untuk membangun? Kurang, karena berbeda kan. Kan bahwa dua periode yang kita copy paste itu kan <tuh> lebih mendekat kepada konstitusinya Amerika. Ya, artinya Amerika cuma dua partai, dan Indonesia itu partainya berkarung-karung. Habis presiden terpilih, dadang kebo. Ya kan, belum lagi nanti ada partai yang di KLB, ya kan terus masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi, taruh orang lagi, berubah lagi, ya kan artinya kan tidak ada stabilitas di dalam kepemimpinan nasional. Artinya waktu 10 tahun itu sangat kurang, ya. Makanya kenapa selama reformasi itu yang terjadi bukan industrialisasi tapi deindustrialisasi. Investasi jangka panjang pun sedikit. Karena investor takut masuk ke Indonesia, lebih banyak investasi, investasi jangka pendek dalam hal mengeksploitasi sumber daya alam. Mas Arief, seberapa uh, Anda yakin pandangan Anda ini juga resonate atau di, disetujui oleh banyak orang? Atau ini jangan, jangan kalau untuk hari ini? Kalau untuk hari ini, saya meyakini ya. 85 persen rakyat Indonesia setuju kalau tiga periode, karena yang saya katakan yakin sekali anda 85 persen tiga periode sih. itu kan bukan artinya selama lamanya tiga periode, apalagi ini kan dalam masa dan anda masa, yakin pandangan ini disetujui iya, lebih dalam apa, dari mayoritas 85 persen iya, satu begini ya bahwa tidak boleh dikatakan tidak bahwa Pak Joko Widodo ini berhasil di dalam menangani masalah COVID ya artinya COVID ini ya sudah merubah semua tatanan politik apapun sosial okay. di setiap negara ya. Covid yang terjadi hari ini bisa kita ekuivalen atau kita samakan itu dengan keadaan waktu itu Presiden Roosevelt di Amerika yang memasuki masa jabatannya ketika terjadinya depresi ekonomi okay. terberat. Oke, okay. Mas Arief saya harus lempar ke yang lain. Ya, tapi, ya. tapi tapi jadi saya, saya ingin berhenti di situ. Anda ya. yakin pandangan ini disetujui lebih dari 85 persen? baik. Tapi saya ingin ke Bang Fajro, juru bicara Presiden, yang jelaskan Pak Jokowi mengeluarkan statement lagi nih. Ya. Apa dorongan? Kenapa Pak Jokowi merasa perlu mengeluarkan statement lagi setelah sebelumnya sudah sempat bilang tidak uh, tidak terpikir, tidak berminat untuk tiga periode? Uh, tiga periode"? Ya, pada Desember 2019 ketika beliau setelah diangkat menjadi, setelah dilatih oleh MPR menjadi Presiden Periode Kedua, saya sempat berdiskusi uh, dengan beliau. Pada waktu itu memang ada upaya amandemen kan, karena memang sudah disetujui bahwa DPR akan melakukan amandemen terutama khusus tentang e MPR tentang GBHN. Nah kemudian muncul tiga hal waktu itu yaitu soal, Uh, Presiden tiga periode, kemudian Pilpres tidak langsung dan kemudian Pilkada tidak langsung. Saya sempat diskusi dengan beliau bahwa Pak ini harus kita apa kita jawab karena uh, kita kan baru diangkat dan bapak baru dilantik untuk yang kedua dan kita harus melanjutkan yang lima apa uh, panca kerja itu hmm. pembangunan SDM, infrastruktur, dan dua ribu deregulasi, de demokratisasi dan transformasi ekonomi. ya Beliau bilang oke okay, kita jawab saja. Nah pada waktu itu saya menyampaikan kepada media masa, kepada publik dan beliau juga menyampaikan dalam bahasa langsung dari beliau pada waktu itu tanggal 2 Desember Nina, 2019 posisi saya jelas tak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode ingin menampar muka saya. Kemudian yang kedua ingin cari muka padahal saya punya muka dan tiga ingin menjerumuskan. Kata kuncinya tidak setuju. Mas Arief Puyono yang mana nih? Saya tidak ingin mengomentari. Nanti saya kasih, saya karena Pak Jokowi menari. bilang, yang usul tiga periode bilangnya gitu kan, ingin menampar muka, ingin menjerumuskan, satu lagi ingin apa? Uh, ingin menjerumuskan, uh, ingin cari muka. Oke, okay. nah, nanti nah, tapi kemudian, dipikirkan dulu Mas Arief masuk kategori yang mana? Nanti saya jawab. Nah okay. kemudian, uh, kemarin 15 Maret, uh, saya pikir itu sebenarnya sudah cukup. Saya, saya mengatakan bahwa sudah cukup uh, yang dulu dinyatakan, tapi hmm. kemudian Presiden, ingin menyampaikan lagi dan da, sikap saya tidak berubah tidak ada niat jadi presiden tiga periode kalau yang pertama beliau tidak setuju yang kedua beliau mengatakan tidak ada niat jadi presiden karena Oke. ini nah kita dengarkan ya mas fajrul kita ada cuplikannya ya. supaya lebih uh, mengingatkan pemirsa juga ini statement terakhir presiden jokowi soal 15 usulan. maret 2015 maret jadi baru dua hari yang lalu kita Betul. dengarkan saya tegaskan saya tidak ada niat tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Nah, itu yang harus yang harus uh, kita jaga bersama-sama. Jadi beliau tegak lurus terhadap apa ideologi Pancasila dan konstitusi nomor terutama pada pasal 7 dan pasal 7 ini kan uh, jelas banget ini presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Saya membela ini untuk dua hal. Pertama sebagai staf khusus presiden bidang komunikasi, sebagai tugas saya. Kemudian yang kedua, karena saya adalah eksponen gerakan reformasi 98. Ini adalah masterpiece gerakan reformasi 98. Diperjuangkan dengan darah, air mata, penjara, dihilangkan. Ini semuanya, nak. Okay. Jadi ini adalah buah dari sebuah perjuangan yang sangat berdarah-darah. Oke, okay. saya ingin saya ingin lempar ke Mas Haris Azhar. Mas Haris, uh, kita dengar Presiden Jokowi mengatakan tidak mau, uh, tidak berminat. Jadi sudah selesai persoalankah atau masih ada yang mengganjal, Mas Haris? Uh, saya langsung aja. Problemnya kan uh, statement tidak kadang sering berbeda dengan cuaca. Jadi statement pagi hari sorenya berubah. Kemudian juga ada masalah soal Memang Pak Jokowi-nya uh, tidak berminat, tetapi nanti persoalannya kemudian ada satu proses yang bergulir, yang kemudian mengamandemen, lalu melekatkan bahwa harus ada GBHN, GBHN itu harus jangka panjang, lalu kita juga dengar bisik-bisik udah mulai rame soal agenda sampai 2045, harus dikawal secara konsolidatif, lalu di lapangan uh, mulai ada arah untuk memfusikan lewat koalisi-koalisi, pada soal partai-partai politik. Jadi ada yang nggak sinkron antara pernyataan presiden dengan uh, proses politik yang terjadi, yang kemudian nanti Jokowi akan bilang bahwa uh, atau nanti bahkan dia juga nanti tetap menolak, tapi tetap didaulat. Ada ada situasi yang seperti itu. Nah ini artinya apa? Artinya uh, Pak Jokowi harus paham bahwa ini bukan dia seorang diri tetapi dia merepresentasikan atau dia ada di dalam satu kelembagaan namanya lembaga kepresidenan. Oke. Okay. Nanti ada Om Bukli Harun yang akan menjelaskan dan dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Hmm. Lembaga ini dia harus contested. Jadi harus bisa diuji dan harus bisa dipertarungkan. Oke. Okay, Kalau jadi... dia digunakan sebagai alat konsolidasi untuk menjaga strategi sampai 2045 atau GBHN atau membiarkan prosesnya saya pikir ini Justru bertabrakan. Seharusnya dia yang memastikan bahwa, ayo ada agenda sampai 2045 konsolidasi pembangunan. Pembangunan itu juga termasuk dengan pembangunan politik Baik. harus seegaliter mungkin memastikan semua orang bisa berpartisipasi. Bukan semua orang harus mendukung dia, meskipun dia nggak minta. Tetapi nanti orang-orang di sebelah apa, di lingkarannya yang mencoba membangun aura itu. Dan menikmati mengambil keuntungan dari proses P jangka panjang. Bagaimana bang Fajar? Tidak benar spekulasi liar ini. Tidak benar. Uh, kita berpegang saja pada apa yang nyata. Yang menjadi pegangan hari ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus K uh, kepala pemerintahan. Saya pikir itu yang kita pegang pada hari ini. Bukan spekulasi liar seperti yang disampaikan oleh saudara Azhar bahwa uh, lingkaran terdekat kemudian juga tidak bisa hanya dibaca pada satu statement tapi juga indikasi-indikasi yang lain itu menurut anda hanya tidak specific? ada tidak ada indikasi kita semua setia kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang di mana beliau uh, bersumpah juga atas nama demi Allah saya bersumpah memegang Undang-Undang Dasar 1945 titik clear nah. Oke, okay. nanti kita Anak -anak. akan lanjutkan uh, karena saya juga mau minta uh, pandangan dari Mas uh, Refli Harun dan juga Mas Kodari dan kita juga ada Wakil Ketua MPR. Uh, setelah Pariwara kita akan kembali sesaat lagi.